Perasaan saya sangat senang dan bersyukur bisa lolos di Olimpiade Paris di 2004 besok. Sangat bangga lah bisa membawa nama Indonesia nanti ke Olimpiade Paris. Teman, rasa bangga saya itu agak sedikit saya tahan karena saya tetap harus berjuang biar bisa tampil di Olimpiade Paris nanti dengan performa yang terbaik saya. Untuk perjalanan saya ke Olimpiade Paris di 2004 itu dimulai di tahun kemarin, di 2023, karena start kualifikasi Olimpik itu pada di Jakarta waktu itu awal pertamanya. Itu. Dan untuk kualifikasi Olimpik itu ada 3 event di World Cup, 1 di Kejuaraan Asia dan 1 di World Championship. Dan untuk di World Cup-nya perjalanan saya sangat sulit, karena di 3 event itu saya nggak ada yang masuk di final. Jadi untuk di tahun kemarin saya cuma mendapatkan poin di Kejuaraan Asia dan World Championship. Untuk di 2024, di event pertama di Australia kemarin, untuk pertama kalinya saya lolos di World Cup untuk di final race, dan saya di posisi 17 waktu itu. Itu membuktikan dan membuat percaya diri saya juga jadi tinggi bahwa saya bisa lolos di Olimpik besok. Di race kedua saya di Hong Kong waktu itu ranking di 17, dan terakhir kita race di Kanada. Untuk pertama kalinya saya lolos final dan mendapatkan ranking 11 waktu itu, yang membuat kita semua dan yakin bahwa kita bisa lolos di Olimpiade. Persiapan saya untuk di Olimpiade Paris 2024 ini adalah cara mental, fisik, dan latihan yang struktur. Karena di olahraga balap sepeda ini adalah salah satu olahraga yang terukur, jadi kita menggunakan power meter, jadi ada standarisasi untuk menuju ke Olimpiade itu kita mungkin sedikit tahu gimana power base powernya mereka, dan kita juga sangat serius dengan recovery karena dengan program yang sangat keras, yang membuat badan itu nggak ada enaknya, jadi sangat penting buat saya. Target pribadi saya setelah dinyatakan lolos adalah bagaimana saya bisa meningkatkan performa saya untuk menuju Olimpik. Semoga saya diberi kelancaran dan kesehatan. Dan saya ingin memotivasi kepada adik-adik dan atlet-atlet Indonesia lainnya bahwa kita mampu bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Perasaan saya sangat bangga bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Setelah 20 tahun saya menjadikan atlet Asia Tenggara pertama yang lolos di Olimpiade Paris. Ini menjadi tantangan buat diri saya bisa bersaing di Olimpiade Paris 2024. Menurut saya dukungan dari pihak swasta seperti AIS sangat penting dalam memotivasi semangat para atlet. Dukungan ini mencerminkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara sektor swasta dan pemerintah dalam memajukan prestasi olahraga nasional. Kesadaran bahwa seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mendoakan para atlet di Olimpiade Paris 2024 menjadi dorongan motivasi yang tak ternilai bagi kami para atlet untuk mempersembahkan gemilang bagi bangsa dan negara. Saya berharap bahwa kolaborasi saya dengan AIS akan membawa dukungan yang kuat dan membangun semangat bagi perjalanan para atlet menuju Olimpiade Paris 2024.
Melalui kolaborasi ini juga saya bertujuan untuk dapat menciptakan momentum positif dan momen-momen tak terlupakan bagi para penggemar olahraga di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya olahraga balap sepeda. Melalui berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan oleh AIS, kami bertekad untuk merayakan euforia Olimpiade Paris 2024 secara menyeluruh dan mengantar para atlet untuk menuju puncak prestasi.